kelas yang hebat dimanapun kalian berada Ketemu lagi dengan Pak Guru kalian, Pak Guru Chandra ya Kali ini kita akan belajar matematika tema 3 sub tema yang ketiga Tapi sebelumnya Pak Guru ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu kepada Allah Semoga nanti apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua Berdoa mulai Berdoa selesai, Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.7 yaitu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.7 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan Sehari-hari. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Kalian bisa buka buku siswa halaman 125. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama dengan mengamati resep, kalian dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan. Yang kedua, dengan menyelesaikan soal latihan di buku siswa, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan berat. Perhatikan kemasan coklat di samping. Ada gambar coklat nih ya kesukaan kalian. Coklat ada kemasan 120 gram, ada kemasan 70 gram dan kemasan 60 gram. Manakah coklat yang paling berat? Nah, yang paling berat ini satuan sudah sama ya. gram, gram dan gram. Berarti tinggal yang paling berat atau yang paling besar itu mana? Ya ini berarti ya, coklat yang 120 gram itu yang paling berat. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu Lani ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat adalah ini. ya. Ada kue coklat nih enak sekali. Bahan-bahannya 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya bahan yang dicampur menjadi satu yaitu satu sendok teh baking powder 25 gram coklat bubuk 125 gram mentega 25 gram maizena dan 1 kilo coklat masak nah coba kalian tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep tersebut satuan bakunya kira-kira yang mana ya ingat satuan baku itu adalah satuan standar ya ini contohnya adalah berarti dalam Resep satuan bakunya adalah kilogram dan gram. Itu adalah satuan baku untuk berat satuan yang digunakan pada resep di atas. Itu ada juga yang tidak baku. Nah contohnya adalah ini setengah sendok teh garam, satu sendok teh baking powder. Nah itu adalah contoh dari satuan yang tidak baku. Karena dari masing-masing orang itu. Pengambilannya setengah sendok teh garam itu tidak sama ya, masing-masing orang itu ngambilnya tidak sama. Jadi itu adalah satuan berat yang tidak baku setengah sendok teh, satu sendok teh gitu ya. Ya kita lanjutkan lagi, kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Kalian bisa buka buku siswa halaman 147. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama dengan berlatih soal mengubah satuan kilogram ke gram kalian dapat mengenal konversi satuan berat baku dengan satuan berat lainnya dengan tepat. Yang kedua, dengan berlatih soal, kalian dapat melakukan konversi satuan berat baku dengan tepat. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Nah, ini timbangannya ya. Berat ikan asin berdasarkan timbangan ini adalah 2 kg lebih 500 gram. Nah, itu. Pertanyaannya, berapa gram berat ikan asin yang dibeli dayu? Kira-kira berapa ya? Dijadikan gram semua. Ingat, 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Ya, pada pelajaran matematika yang lalu, kita sudah mengenal Tangga untuk e, satuan berat. Nah, sekarang kita tinggal langsung saja ya. Kalian sudah paham pasti. 1 kilo sama dengan 1.000 gram. Nah, ini 2 kilo lebihnya 500 gram. Berarti yang tidak sama satuannya adalah kilo. Nah, ini dijadikan dengan gram. Semua jadikan gram. Nah, ini. Ini jawabannya ya. 2 kilo 500 gram. Atau ditulisnya 2000 gram Lebihnya 500 gram Karena 1 kilo 1000 gram 2 kilo berarti 2000 gram Tinggal dijumlahkan saja ya 2 kilo 500 gram Sama dengan 2500 gram Nah seperti itu Gampang ya Gampang sekali Berikutnya Setelah berkeliling pasar Dayu pun membeli kerupuk Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1.300 gram. Berapa kilo berat kerupuk? Nah, dibalik ya dengan yang pertama. Berarti berapa kilo lebihnya berapa gram seperti itu maksudnya. Nah, ini timbangannya. Timbangan untuk menimbang kerupuk ya. Menunjukkan angka 1.300 gram. Dijadikan kilogram berapa. Nah, ini. 1300 gram itu sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram ya 1000 tambah 300 sama dengan 1300 Nah ini dijadikan kilo 1000 gramnya Tadi berapa 1000 gram sama dengan 1 kilo Nah ini berarti jawabannya 1 kilo lebihnya 300 gram Jadi kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kilo lebihnya 300 gram Ya kita masuk ke pembelajaran kelima Kalian bisa buka buku siswa halaman 164 Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama Dengan menyimak penjelasan dari guru Kalian dapat memahami konversi satuan baku dengan tepat Yang kedua, dengan menyelesaikan soal cerita Kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari Yang terkait dengan konversi berat Agar es krim tetap membeku Tanpa menggunakan mesin pendingin Ayah Siti menyimpan es kering di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayahnya Siti menyimpan es krim menggunakan kotak yang berisi es kering. Ayah Siti membeli 1 kilo es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim. Nah, ini untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Pada es kering tersebut, ketika ditimbang, es kering yang tersisa itu 400 gram. Tinggal 400 gram. Pertanyaannya, berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, berarti tinggal berapa? Nah, itu ini. Pak Guru sudah merangkumnya untuk kalian. Awalnya, berat es kering itu adalah 1 kilo sisa berat es kering setelah 3 jam menjadi 400 gram. Nah, berarti pengurangan ya. Ya. Jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kilo dikurangi 400 gram. Nah, bisa ya. Ini satuannya belum sama. Harus disamakan dulu. Dirubah ke gram. 1 kilo dirubah ke gram. 400 gram dirubah ke gram. 1 kilo berapa gram? Ya. 1 kilo 1000 gram. Nah, 400 gram tetap ya tidak ada perubahan, ditulis 400 gram. Nah, kalau satuan sudah sama, tinggal dikurangi. 1000 kurangi 400, 600. Jadi, es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, ini ingat-ingat ya. Samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Nah, ini satuannya berbeda. Harus disamakan dulu yang ditanyakan apa. Yang tanyakan gram berarti semuanya dirubah menjadi gram. Kita masuk ke pembelajaran yang keenam, kalian bisa buka buku siswa halaman 170. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama dengan menyimak penjelasan dari guru, kalian dapat mengidentifikasi satuan baku dengan tepat. Yang kedua, memasangkan gambar jam dengan jarum jam yang sesuai. Nah, kita belajar tentang jam ya. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu, nah kalian sudah tahu ya, alat yang menunjukkan waktu itu adalah jam, jamnya banyak sekali macamnya, ada jam digital, ada jam analog, dan satu lagi ada jam pasir, nah ini, jam pasir itu menunjukkan waktu untuk orang-orang yang terdahulu ya, seperti itu, apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam tersebut, nah kira-kira persamaannya adalah sama-sama menunjukkan waktu ya perbedaannya apa nah ini jam analog dan jam digital adalah alat yang digunakan untuk mengukur satuan waktu yang baku nah jadi ini adalah sudah standar sedangkan jam pasir itu merupakan alat ukur untuk mengukur waktu yang tidak baku karena di sini tidak ada angkanya tidak menunjukkan waktu yang standar jadi ini jam pasir adalah contoh alat ukur untuk mengukur waktu yang tidak baku. Nah, itu perbedaannya. Jam itu tidak selalu menunjukkan waktu yang tepat. Contohnya pukul 9 tepat, pukul 10 tepat ya, tidak harus seperti itu. Seperti gambar ini ya. Jarum pendeknya ke angka 9, jarum panjangnya ke angka 3. Nah, berarti itu bukan jam 9 tepat, ada lebihnya berarti. Contohnya ini tadi ya, contohnya adalah waktu istirahat kalian kalau kalian sekolah ya dengan normal itu pukul 9 lebih 15 menit 09.15 ini gambar jamnya seperti itu pukul 09.15 berarti jarum pendek menunjuk ke angka 9 lebihnya sedikit nah agak naik sedikit ya jarum pendeknya sedangkan jarum panjangnya itu menunjukkan ke angka 3 jarum pendek menunjukkan jam ya jarum pendek itu menunjukkan jam sedangkan jarum panjang itu menunjukkan menit setiap angka pada jarum panjang itu menunjukkan waktu lebih 5 menit contohnya jika jarum panjang menunjukkan ke angka 5 maka jarum tersebut menunjukkan menit yaitu 25 menit nah ini masing-masing angka itu nilainya 5 menit contohnya kalau jarum panjang ke angka 1 berarti lebihnya 5 menit. Kalau ke angka 2 berarti ya ditambahkan ya 5 menit, tambahkan 5 menit berarti 10 menit. Begitu juga ke angka 3 berarti 15 menit. Ke angka 4 20 menit, ke angka 5 25 menit, ke angka 6 30 menit, ke angka 7 35 menit, ke angka 8 40 menit dan seterusnya. Sampai ke angka 12 berarti Pas jamnya ya, contohnya jarum pendek ke angka 9, jarum panjang ke angka 12, berarti itu jam 9 pas. Nah itu seperti itu, itu jarum panjang menunjukkan ke angka yang mana itu menunjukkan menitnya. Jika jarum pendek menunjuk ke angka lebih dari 12, misalnya ke angka 1, bisa dikatakan waktu menunjukkan pukul 13, atau kelanjutan dari 12 adalah 13. Nah ini, jika jarum pendek. Ya, menunjukkan ke angka 1 berarti pukul 13 kelanjutannya dari 12 adalah 13 begitupun dengan jarum pendek jika menunjuk ke angka 2 berarti bisa dikatakan waktu menunjukkan pukul 14 kelanjutannya ya dari 12 ini 13 14 15 dan seterusnya sampai 24 nah habis itu kembali lagi ke angka 1 ini gambar dari jam yang menunjukkan pukul 13. Nah, itu. Pada jam yang menggunakan angka atau jam digital, waktu dibaca dengan lebih mudah, kalian bisa membacanya dengan gampang. Contohnya seperti ini. Nah, ada jam digital pukul 08 lebih 35 ya, berarti waktu ini menunjukkan pukul 8, lebihnya 35 menit, gampang ya, kalau membaca jam digital itu lebih gampang. Kita lanjutkan lagi ya kerjakan tugas berikut ini ya berarti matematika tema 3 subtema yang ketiga sudah selesai. Nah kalian bisa kerjakan tugas dari pak guru berikut ini ya. Bacalah soal di bawah ini tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Kalian bisa buka buku siswa halaman 126. Nih yang pertama. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat satu botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari tiga botol sirup? Nah ini adalah soal perkalian ya. Berarti berapa kali berapa? Jangan sampai terbalik ya. Masing-masing 600 gram, ada tiga botol. Nah berarti berapa kali berapa? Ya. Nomor dua, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Coba kalian perhatikan berat buah pada timbangan. Nah ini ya ada alpukat sama stroberi. Nah, ini kalian bisa melihat jarum timbangannya menunjukkan ke angka berapa. Coba perhatikan berat buah pada timbangan. Nah, ini berarti satuannya kilogram ya. Berat alpukat 20 kilo, berat stroberi sekitar 35 kilo. Nah, ini ya, bisa dilihat dari uh, jarum timbangannya. Yang pertama, berapa gram berat semua buah tersebut? Tinggal dijumlahkan. Yang kedua, buah manakah yang timbangannya paling berat? Nah, itu yang mana tadi ya? Nomor tiga, ibu membeli 5 kilo gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kilo. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kilo. Berapa kilogram sisa gula pasir? Nah, sisa berarti dikurangi semuanya. Satuan sudah sama, tinggal langsung dikurangi. Nomor empat, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Nah, tinggal dikurangi saja. Satuan sudah sama ya, tinggal langsung dikurangi. Nomor 5, untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Ya, ini berarti bentuknya perkalian, sama seperti soal nomor satu. Perkaliannya ditulis ya, berapa kali berapa, jangan sampai terbalik, karena artinya berbeda. Nah, itu. Berikutnya, perhatikan gambar, tiap-tiap timbangan, bantulah dayu menemukan besaran yang tepat. Kalian bisa buka buku siswa halaman 149. Nah, ini, cuma dirubah ya, 5 kg itu berapa gram. Nah, ini contohnya sudah ada. Begitu pula dengan yang lainnya. 9 kilo berapa gram dan seterusnya. Ya, gampang. Berikutnya hitunglah dalam satuan gram. Bisa dibuka di buku siswa halaman 150. Nah, ini tinggal dirubah menjadi gram semua. Nah, ini satuannya dirubah dulu. Ini kan ada yang tidak sama. 2 kilo lebihnya 100 gram dirubah ke gram semua ya nomor 2, 3, dan seterusnya juga sama seperti itu satuannya disamakan dulu dirubah ke gram berlatihlah untuk menyamakan satuan kilogram ke gram kalian bisa buka buku siswa halaman 165 ini dijodohkan ya gampang 3230 gram itu berarti berapa kilo lebihnya berapa gram ya kalian jodohkan saja Berikutnya selesaikanlah soal di bawah ini di halaman 165. Yang pertama, Ibu Dayu membeli 2 kilo 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilo 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Tinggal dikurangi saja. Semua satuan dirubah ke gram dulu semuanya ya, baru bisa dikurangi. Nomor 2, nelayan membutuhkan 750 kilo es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan agar tetap segar. Berapa kilo es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Kita asumsikan seminggu itu tujuh hari. Ya, berarti ini soal bentuk perkalian. Jangan sampai terbalik karena artinya berbeda. Nah, itu. Nomor 3, Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kilo. Persediaan tepung terigu di rumah 550 gram. Berapa gram tepung terigu Ibu Dayu sekarang? Nah, ini bentuk soal penjumlahan ya. Disamakan dulu satuannya. Yang diminta adalah gram. Dirubah ke gram semuanya. Nomor 4, Siti membeli 4 kilo coklat. Kemudian coklat tersebut dicairkan. Coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus. Setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kilo coklat cair itu. Nah, ini ini berarti soal pembagian. Ya, ini dirubah dulu menjadi gram 4 kilonya, kemudian dibagi ke 500 gram. Nah, itu. Jadi ketemunya berapa bungkus? Nomor 5. Kemasan A berisi kapur baru seberat 1 kilo 200 gram. Kemasan B-nya beratnya lebih ringan. Nah, berarti lebih ringan berarti dikurangi ya 400 gram dari kemasan yang A ini dijadikan gram dulu yang kemasan A Nah setelah dijadikan gram kemudian baru dikurangkan karena lebih ringan 400 gram nah, Itu nomor 5 maksudnya seperti itu Ini gambar kapur barus yang menunjukkan soal nomor 5 tadi Lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan Kalian bisa buka di halaman 171 Mana yang satuan waktu gram itu satuan waktu bukan? Nah, kalau iya dilingkari, kalau tidak ya biarkan saja. Ya, contohnya, Pak Guru kasih contoh gram itu adalah satuan berat bukan waktu. Nah, coba kalian cari mana yang satuan waktu dilingkari. Ya. Kemudian lanjutkan dengan memasangkan jam berikut ini di halaman 172. Nah, dipasangkan. Yang A itu menunjukkan pukul berapa ditulis di sampingnya. Yang B ditulis di sampingnya ya. Seperti itu, semuanya gampang nih. Terakhir, pasangkan jam dengan waktu yang sesuai. Ini dijodohkan ya. Sekian dan terima kasih. Kalian sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru kali ini. Selamat mengerjakan tugas dari Pak Guru ya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Seperti biasa, kalian tulis dulu soalnya, kemudian kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan sendiri boleh dibantu sama orang tuamu di rumah. Sampai ketemu lagi dengan Pak Guru dengan video pembelajaran dan tugas-tugas yang lainnya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol dari pemerintah. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.